Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah klik channel ini. Saya juga berterima kasih karena sudah subscribe channel ini. Pada kesempatan saat ini, saya ingin menunjukkan cara agar entok itu sehat dan kandang ini tidak bau. Ini saya lagi kasih makan. Pakannya bekatul, nasi sisa, buah pepaya yang sudah saya parut, dan kosetra petelur. Karena ini untuk pembibitan. Ini rahasianya kawan. Nah, kita buat cekungan ini. Padahal semalam itu hujan deras ini kawan. Semuanya kering. Ini kenapa ada air? Karena airnya itu di sini. Jadi saya buang. Ini juga ada air karena saya buang. Inilah resapan buat air hujan ini. Sekalian buat mandi entok. Memang kalau tidak musim hujan ini kering. Ini rahasianya. Cukup sederhana, semuanya kering semua ini. Semalam itu hujannya banyak deras, tapi tengok ini pagi-pagi sudah kering. Biasanya kalau kandang kering itu kandangnya itu tidak bau. Tengok ini sudah tidak bau, semuanya kampung semua. Ah, kok ada ayam masuk, punya siapa ya? Saya soalnya nggak punya ayam. Ini bagaimana dia masuk? Sudah saya pagari semua ini. Rencananya saya ingin pelihara entok pembibitan itu 200 lebih. Ini ada ayam masuk ini. Nanti dikira kita curi. Semuanya rapat semua. Tak tahu lewat atas apa. Nanti saya keluarkan. Inilah caranya kawan buat cekungan ini. Cukup sederhana, tapi kandang itu kering, bersih, entoknya sehat-sehat. Biasanya kalau ini tempat untuk petelurnya itu biasanya saya sapu itu satu minggu dua kali atau tiga kali. Pasti banyak tainya. Sehat-sehat. Kalau lihat entok ini makan begini tuh. Boleh menghilangkan stres, tapi kalau sakit, wah, bikin pening. Sekali lagi terima kasih ya kawan, jangan lupa support channel ini, karena tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang. Ini jantan yang paling tua, sudah bulunya sudah pada hilang, sayapnya.
Ini pagar dulu pun. Ini masih saya manfaatkan nanti buat dekat sini nih. Sini sampai sana. Dekat sampai sana. Nanti buat kecil-kecil ini. Nah, ini saya mau besarkan ini buat indukan. Saya tidak mau beli soalnya takut nanti kalau ada virus ke apa dari luar. Jadi saya besarkan sendiri. Enggak apa sedara apa enggak apa. Yang penting kita sehat. Menanti proses. Aduh, itu ada ayam mas. Bagaimana saya keluarkan? Sekarang lagi musim petelur, enak saya pada petelur. Tak tahu apa yang saya beli ke apa. Tapi bagaimana dia masuk nih? Kalau di sini kayak kering, ini ada mungkin ini saja video saya. Salam ternak, terus semangat, tambah sukses.